Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITnisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Menyimak perjalanan ulang tahun Antv tadi malam, di sini Ayu Ting Ting berperan sebagai Drupadi di acara konser besar Antv ke-28. HUT Antv ke-28 dirayakan tadi malam jam 18 sampai dengan selesai. Di sini Ayu Ting Ting sangat menakjubkan. Di season ini Ayu Ting Ting membawakan lagu Mahabharata yang dibintangi oleh Arjuna, Sadewa, dan Nakula serta Pandawa yang lainnya. Ayu Ting Ting di sini terlihat sangat cantik sekali dengan balutan syari India. Wow, Ayu Ting Ting Drupadi kesayangan Indonesia. Ayu Ting Ting bernyanyi dengan sangat lembut dan penuh rasa. Dan di belakang layar ada wajah tampan Syahir Syekh bersama Pandawa 5 yang lainnya, mengukit kisah antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh tahun lalu. Semoga Syahir bahagia di sana. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting. Sontak postingan Ayu Ting Ting dibanjiri komentar dari para artis. Di sini Ayu Ting Ting Mahabharata. Sang bos Antv juga mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Terima kasih Pak Otis. Dan di sini ada spesial dari Brata Kartasasmita. Brata Kartasasmita memuji penampilan Ayu Ting Ting yang luar biasa. Harus saya akui bahwa kemampuan kamu untuk mengendali dan merakit semua lirik luar biasa, berlian. Begitu kata Brata Kartasasmita, tulis di akun Instagram Ayu Ting Ting. Penampilan Ayu Ting Ting semalam memang menjadi perhatian karena di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang panjang dan pesolekannya yang sangat menawan. Sukses untuk Ayu Ting Ting. Di sini juga ada Erika Sudarsono, selalu bangga Ayu. Dari Abdukta, wow, luar biasa Ayu Ting Ting, penampilan yang fantastik. Wow, Akang Yasin, saya suka dengan penampilanmu. Kemudian dari Andri Gustriadi, cantiknya ampun Bu Ketua. Andri Gustriadi adalah salah satu sahabat Ayu Ting Ting di Antv karena beliau bekerja di Antv. Dan di sini adalah foto-foto kebersamaan Andri Gustriadi bersama Syahir Syekh tempo lalu. Kebersamaan ini sungguh sangat menyayat hati Mimin. Betapa tidak Ayu Ting Ting membawakan lagu Mahabharata, memuji kesabarannya karena teringat masa lalunya bersama Syahir Syekh. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Selalu dilancarkan segala usahanya dan segala pekerjaannya. I love you untuk Ayu Ting Ting, the best selalu. Dan di sini direpost dari akun Instagram Ella Sayang Umi 86. Merinding kayak nonton konser lu deh, Ayu Ting Ting. Favorit merinding pas tadi baru denger intronya Drupadi kesayangan. Begitu kata Ella Sayang Umi di akun Instagram pribadinya. Kemudian dari WS1971, merinding ingat zaman Ayu dan Syahir bertemu. Sulisto Raffi, ya aku tadi malam sampai mewek ingat tahun 2014, masa-masa indah Ayu Syahir. Dari Epin Suprihatin, jadi sedih dan terharu Ayu nyanyi lagu itu, banyak kenangan dengan lagu itu tapi berakhir sangat memilukan. Dari Rita Warni 92, memang artis multi talenta banget, kesayangan aku is the best ya pokoknya. Kemudian dari Yeni Cinere, sedih aku melihatnya semalam
dampingin angin. Sabar ya, semoga sukses, panjang umur, sehat-sehat. Banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat Ayu Ting Ting, memberikan semangat dan dukungan untuk Ayu Ting Ting agar bisa lebih baik lagi. Jangan mengingat masa lalu, insya Allah ke depan Ayu Ting Ting bisa mendapatkan pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita berdoa yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga ke depan beliau mendapatkan pasangan yang memang diberikan oleh Allah, baik, rajin, dan semua agamanya bagus. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.